Pada 15 Jun 2021, Encik Shan membeli barang berharga RM1,800 secara kredit dengan syarat pembayaran 10% 5 hari dan 5% 10 hari. Berapakah jumlah hutang yang perlu dibayar pada 21 Jun 2021? Kalau dia kata dia beli barang secara kredit, maka dia melibatkan dokumen sumber iaitu invoice. Okey, korang kena bayangkan rupa invoice tu macam mana. Dalam invoice dia ada diskaun niaga dan juga dia ada diskaun tunai. Invoice tu bertarikh 15 Jun 2021. Okey, dia beli pada 15 hari bulan 6. And dia buat pembayaran pada 21 hari bulan 6. Okey, sekarang ni total yang dia kena bayar sebenarnya 1800. Okey, 1800 ni adalah jumlah yang dia perlu bayar selepas dia dapat diskaun niaga. Diskaun niaga tu tak payah ambil tahulah sebab kita tak tahu pun berapa. Dan yang ini, kalau dia bagi syarat pembayaran ni ada hari, maksudnya ini adalah diskaun tunai. Diskaun tunai ni pembekal akan bagi dekat kita mengikut tempoh pembayaran. Okey, lagi cepat kita bayar, lagi banyak kita dapat diskaun. Contohnya, kalau kita bayar dalam masa 5 hari, kita dapat diskaun 10%. Tapi kalau kita bayar lambat, dalam 10 hari, kita dapat diskaun 5% je. Itu adalah diskaun tunai. Kita kena tahu diskaun tunai yang dia dapat tu 10% ke 5%. Dia layak tak dapat diskaun tunai ni? Okey, macam mana nak tahu? Korang kena kira berapa lama dia berhutang tu. Okey, tengok dia buat pembelian pada 15 hari bulan 6. Lepas tu dia buat pembayaran sampai 21 hari bulan 6. Cuba korang kira 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okey, maksudnya dia buat pembayaran dalam masa 7 hari tau. 7 hari dia dapat diskaun 10% ke dia dapat diskaun 5%? 7 hari ni dia dah lebih daripada 5 hari kan. So dia tak dapatlah diskaun 10% ni. Dia dapat diskaun dalam 5% sahaja sebab dia buat pembayaran dalam masa 10 hari. Okey, 7 hari tu dalam grup 10 hari lah, dalam lingkungan masa 10 hari tu. So dia dapat diskaun 5% sahaja. Alright. So kita kena kiralah diskaun yang dia dapat tu berapa. 5% daraplah dengan jumlah belian dia ni, 1,800. So diskaun yang dia dapat adalah sebanyak RM90. Sekarang ni jumlah asal yang dia kena bayar adalah 1,800. Lepas tu tolaklah dengan diskaun tunai yang dia dapat RM90. 1,800 tolak dengan RM90. Berapa yang dia perlu bayar? 1,710. So jawapan dia adalah C, cacing. Okay.